Ya kebetulan aku dekat juga sama Arya, sama Amanda juga beberapa kali komunikasi. Jadi dia bawain cover lagu Tanpa Batas Waktu dan ternyata 10 juta dalam seminggu. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi semoga ada hal-hal kreatif lagi sih. Dengan baik, terus apa ya, kayak gak pernah nyangka dulu lagunya akan menjadi begini dan baru di waktu 5 bulan rilis, jadi ya senang aja sih, gak pernah nyangka juga, rezeki pandemi. Oke, tapi trading selama itu bisa dibilang cukup lama ya, seperti apa, ada project-project lain yang akan seperti yang pasti tahun ini buat solo project lagi bersama, mungkin bersama penyanyi yang lain, lagu-lagunya sih udah disiapin ya, cuman memang ya lagu Tanpa Batas Waktu ini baru berjalan kan, dan ya masih banyak sekali yang cover segala macam. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa di saat pandemi sih, aku mikirnya gitu, mungkin kalau gak pandemi juga gak bisa nemu lagu ini, jadi ini adalah ya hal yang benar-benar aku syukurin sih. Mas sempat main langsung ke lokasi syuting? Ya kebetulan Amanda cover juga aku yang kerjain semuanya. Gimana kemarin sempat ngapain aja sih mas di lokasi syuting sama Arya dan Amanda? Iya, ya kebetulan aku dekat juga sama Arya, sama Amanda juga beberapa kali komunikasi. Jadi dia bawain cover lagu Tanpa Batas Waktu dan ternyata 10 juta dalam seminggu. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi semoga ada hal-hal kreatif lagi sih yang akan dibikin di dengan lagu ini. Akan ada rencana mungkin Mas Ade bikin lagu sendiri untuk Amanda? Mungkin. Udah kepikiran akan apa mungkin lagu untuk Amanda udah disiapin atau gimana? Ya belum sih, cuman kayak sebenarnya kita masih kayak nggak percaya gitu, kayak Amanda kemarin ini beneran ya trending segala macam ya. Ya ternyata bahkan sampai detik ini masih trending, jadi ya good Amanda. Melihat warna vokalnya Amanda gimana Mas? Bagus. Emang dia bisa nyanyi, dia kayak pernah bikin single deh kalau nggak salah. Enggak, itu take-nya cuma 35 menit. Sangat cepat dan operatif sekali. Udah kepikiran untuk Arya juga suruh nyanyi atau gimana mungkin? Belum sih. Cuman aku pengen cover sama Arya, tungguin aja. Mas, ini kan lagi fokus banget sama lagu yang sekarang, yeah. lagi hype-hypenya banget sama lagu ini. Yeah. Solo project juga lagi berjalan. Yeah. Govindanya gimana nanti? Govinda tahun ini ada, nanti kita akhir bulan ini mau workshop lagu baru, semoga aja nanti cepat rekaman. Karena lagu itu gak bisa dipaksa sih ya, jadi kadang memang kalau dia belum datang atau belum ada lagunya, kita gak bisa paksain gitu. Jadi bukannya gak bikin lagu, tapi karena Govinda juga Februari tahun lalu baru rilis ya, jadi tapi tahun ini harus rilis. Oke? Okay? Okay, thank you.